PT Astra Agro Lestari Tbk atau AALI hingga akhir 2018 mencatatkan pendapatan sebesar 19,08 triliun rupiah pada akhir tahun 2018 atau naik sekitar 10,28% dari tahun sebelumnya meskipun harga CPO di pasar dunia anjlok 14,97%. Di sisi lain, AALI mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 25% menjadi 1,44 triliun rupiah. PT Astra Argo Lestari Tbk atau AALI merilis kinerja tahunan untuk periode 2018. Sesuai keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, AALI membukukan pendapatan sebesar 19,8 triliun rupiah pada akhir 2018 atau naik 10,28% dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, AALI mencatat penurunan laba bersih sebesar 25% menjadi 1,44 triliun rupiah. Tahun sebelumnya laba bersih bisa mencapai 1,92 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan perseroan pada periode yang sama tercatat naik 10,28% menjadi 19,8 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Penurunan laba bersih tersebut disebabkan oleh kenaikan beban usaha yang meningkat 18,04% menjadi 15,54 triliun rupiah dari 13,17 triliun rupiah pada 2017. Selain itu, sepanjang 2018 harga CPO di pasar dunia tercatat anjlok 14,97% menjadi MYR 2.300 ton dari MYR 2.705 per ton.